bertemu lagi. Hari ini saya nak kongsikan masak ketam, masak lemak, cili api. Okey, ini adalah bahan-bahan untuk ditumis ya. Okey, mula-mula kita akan tumis bahan-bahan yang telah kita kisar dan kita tumbuk tadi sehingga masak cilinya ya ataupun pecah minyak. Okay, kita kacau ya, jangan tinggalkan lama, nanti dia hangit. Okey, kemudian kita masukkan kiub pati ayam. Okey, saya suka guna kiub pati ayam sebab saya tak guna Ajinomoto. Okey, jadi inilah cara untuk saya menambahkan lagi rasa dalam masakan. Okey, kemudian kita masukkan santan ya. Yang ini santan yang telah saya campurkan dengan sedikit air dan sedikit susu cair. Okey, kalau tak nak guna susu cair pun tak apa, kita guna santan pekat sahaja. Okey, tapi kalau misalnya santan tak cukup, bolehlah kita gunakan dengan susu cair. Okey, masukkan sekeping asam, keping. Okey, untuk menambahkan kelazatan dalam kuah kita nanti. Okey, tunggu dia mendidih. Okey, kita masukkan ketam. Ketam ni saya gunakan 3 ekor ya. Dan saya belah 2 dan cuci bersih lah. Okey. Nampak tu. Berebut-rebut dia di dalam kuali. Okey, kita gaulkan sebati. Okey. Agak-agak dah nak mendidih nanti. Kita matikan api ya. Okey, masukkan daun limau purut untuk menambahkan harum pada rasa kuah masak lemak kita. Okey, kita gaulkan dia. Okey. Tunggu dia mendidih. Ha, nampak tu. Bila mendidih dia semakin macam kuah dia semakin pekat lah. Okey. Ha, masa ni lah kita perasakan garam dan sedikit gula. Okey, dah siap. Matikan api. Ketam, masak lemak, cili padi. Selamat mencuba.